Sebelum lanjut nonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Pastikan lonceng juga udah nyala ya. Ayo dukung aku terus, supaya semakin semangat bikin video buat kamu. Kalau sudah, yuk kita nonton lagi. Terima kasih. Halo, ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Kali ini aku lagi ada di dalam gamepad Simulator X yang beneran ya guys. Guys, jadi di sini aku lagi farming nih guys, lagi farming diamond ya. Nah di sini lagi berkumpul account alt aku, kemudian ada teman-teman juga ya. Di sini ada DVN, kemudian ada Karen, kemudian di sini juga ada Bang Sapi. Wow. Bang Sapi seperti biasa mojok guys, ngumpet di balik sini guys. Oke guys, kalau gitu kita biarin aja. Oh, satu lagi guys, di atas ini guys ada Vel juga nih guys. Dia memang senang kalau di atas guys. Oke guys, kita tinggalin aja mereka guys. Jadi guys, di dalam video kali ini aku bakal ngebahas nih guys, kira-kira update yang bakal terjadi di Pet Simulator X apa aja ya. Kira-kira bakal kejadian beneran gak ya? Jadi bang, update-nya apa aja bang? Apa bang? Kamu pasti sudah penasaran banget ya? Oke deh, kalau gitu langsung aja ya. Gak usah kelamaan, kita langsung akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan juga ya lonceng notifikasinya. Oke guys, kita langsung aja berangkat menuju ke sini guys, ke ujung sebelah sini guys yang masih coming soon. Ini aku curiga guys, aku curiga ya. Di sini kenapa coming soon ya? Biasanya ya, kalau di tempat pojok-pojok seperti ini ya guys, ya tidak ada tulisan coming soon, cuman ada tembok gede doang guys. Tapi di sini kenapa ada coming soon ya? Kira-kira bakal ada update apa ya guys ya? Jadi ini adalah halaman Twitter milik Preston ya guys. Dia nge-tweet nih guys tanggal 24 November kemarin. Next update is gonna be pretty awesome. Wah, bakal keren banget katanya guys. Players with extensive pet collection are gonna especially like this update. Wow. Wah, coba nih kita lihat ke dalam tweetnya guys ya. Coba kita lihat ke bawah. Di sini ada yang bilang, can't wait, I think I'm at 768. Not that pet collection. Wah, berarti bukan pet collection kali ya guys ya. Kemudian ada yang reply lagi guys, good to know. Kemudian Preston reply, insane. Wah, apakah ini maksudnya yang extensive pet collection? Ini ada hubungannya dengan yang pet collection tapi yang eksklusif ya guys ya. Kemudian di bawah sini ada yang nanya guys, what do you mean by extensive? Kemudian ada yang bahas lagi, typo, he mean expensive. Apa bener ya guys ya, ini extensive ini yang dimaksud ada exclusive pet. Waduh, aku juga belum tahu pasti guys. Guys, berikut ini adalah update bocoran ya, pet di Simulator X terbaru. Yang sebelah kiri namanya adalah Sapir Phoenix guys. Kemudian kalau di sebelah kanan namanya adalah Party Cat. Wah, GG juga ya guys ya pet ini ya. Sapir Phoenix kayaknya bakal bagus ya guys. Guys, kemudian bocoran berikutnya guys, the next update will be very good for players who have high pet collection. Wah, apakah benar guys? Kalau di bocoran ini katanya yang have high pet collection, tapi tadi Preston sempat bilang bukan guys. Wah, jadi mana yang benar ya guys ya? Aku semakin penasaran nih guys. Kemudian guys, di sini ada logo-logo. Di sini ada logo. Ini yang pertama adalah withdrawal icon. Ini adalah deposit icon. Dan berikut ini adalah chest icon. Wah, berarti akankah nanti ada bank ya di dalam game Pet Simulator X guys? Lalu guys, di sini ada update-nya nih guys. Ini adalah suara-suara dari loot bag. Nah, coba kita dengerin sama-sama ya guys.
Wah, suaranya enak banget didengar nih, guys. Lalu, guys, di sini juga ada bocoran, guys. Katanya ini adalah bank sign, guys. Jadi, ini adalah logo bank. Wow. Wah, berarti beneran ya, guys, ya. Nanti bakal ada bank nih, guys, di dalam Gamepad Simulator X. Guys, kemudian di sini juga ada update bocoran. Ada rare loot bag spawn. Oke, coba kita dengerin sama-sama ya, guys, ya. Wah, suaranya juga enak, guys. Nah, buat yang penasaran penampilan loot bag-nya kayak apa, ini nih, guys. Cuman terus terang, aku juga nggak tahu, guys. Ini mana yang rare, kemudian mana ini tipenya apa, aku juga nggak tahu, guys. Cuman yang pasti, tampilannya nanti akan seperti ini ya, guys. Dan satu lagi nih, guys. Ini adalah bocoran berikutnya. Jadi, ini adalah namanya purple button. Cuman aku juga ini nggak tahu nih, guys, kegunanya purple button ini untuk apa. Wah, ya sudahlah ya, nanti kita lihat aja waktu di update ya, guys. Wah, 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 gimana nih, guys, menurut kamu ya, kira-kira apakah nanti memang benar akan ada bug di dalam Gamepad Simulator ini ya, guys? Apakah benar nanti ada hubungannya sama pet collection ini, ataukah nanti ada hubungannya sama pet eksklusif ya, guys? Wah, kalau pet eksklusif sih, aku masih dikit banget, guys. Aku cuma punya ini, Galaxy Pegasus, Blobenstein, kemudian ada Sad Cat, ada Lava Scorpion, ada Sock Monkey, ada Grumpy Cat. Ah, baru dikit, guys. Ya sudahlah ya, nanti kita lihat aja, guys, di update terbarunya di Gamepad Simulator X-nya. Guys, kalau misalkan kamu tahu mengenai update berikutnya yang ada di dalam Gamepad Simulator X seperti apa, aku minta tolong ya, tolong tulis di kolom komentar. Oke, guys, kalau gitu sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk kasih like, komentar di video ini, bagikan video ini ke teman-teman kamu semua. Dan pastinya jangan lupa ya untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you. Bye-bye.